Pengajar dan game sudah lengkap ya. Oke, game sama pengajar sudah lengkap ya. Waktunya 947 betul, 48 betul ya. Betul. 948 kurang 12 menit. Selamat untuk mengikuti pameran liturgi ini dengan baik. Tentu saja harapan kita semua dengan mengikuti pameran liturgi ini, kecintaan kita terhadap gereja semakin meningkat dan juga persaudaraan satu sama lain semakin juga dalam ya. Selamat mengikuti pameran adik-adik, sukses dan bahagia untuk Anda semua. Saya Romo Yosep Jagadawan, SWD. Romo juga secara pribadi sangat senang, sangat bahagia, karena Romo yakin anak-anak juga masih sangat gembira menerima Yesus dalam hidup. Maka anak-anak sekalian yang terkasih, selamat bergembira, selamat ikuti pelajaran dengan baik, sehingga dengan demikian anak-anak betul menjadi umat Katolik yang baik. Banyak terima kasih dan Tuhan memberkati. Ya, Kak Nini mau cerita tentang ruang Sang Kristi. Kita mau menjelajah di ruang bagian Romo ada apa saja? Tor, pakaian pemazmur, pakaian asisten imam, ada di sini semua. Mengenai sekitar gereja, ada sangat mudah. Yang ini adalah Santo Gabriel, malaikat Santo Gabriel sebagai lambang inkarnasi atau yang disebut malaikat sebagai penjaga. Mari dulu ya. Kita masuk ke simbol liturgi. Pandangan dari Yesus, Sumini Salvator. Belajar peralatan liturgi. Yang pertama ini adalah alat-alat yang dibawa pada waktu persembahan. Nah, sibori. Sibori itu piala besar yang memiliki tutup. Fungsinya untuk menyimpan sakramen Maha Kudus yang dimasukkan ke dalam tabernakel. Incensus. Subtikno. Oh, pintar. Subtikno. Subtikno Wisaksono. Oke, ini gambarnya betul? Akan ada di sini. Oh, di kanan sini ya. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai apa saja yang dipakai oleh para uskup ya. Melambangkan apa? Melambangkan kepemimpinan liturgi resmi. Ini kalau belum menerima sakramen imamat enggak boleh. Tata gerak yang pertama itu membuat tanda salib. Membuat tanda salib mengungkapkan satu kesetiaan pada janji baptis. Bentuk gua, tetapi berbentuk satu rumah yang disebut dengan Taman Maria. Oke, sudah siap semuanya? Coba dicek nanti jawab yang cepat ya, supaya kita tidak Estrella. Estrella lagi. Oh, hebat. Estrella di mana Estrella? Ruang Sakristi Romo. Oke, selanjutnya Kak siapa? Kak Sula. Lama-lama kita langsung Wih, main aja ya. Oke, sip ya. Ayo okay. semangat. Ada yang mau nggak ini kata-katanya apa aja? Sebelah mana? Sasha. Ya langsung ya. Boleh. Sekretariat. Oke, okay, terus apa lagi? Keluarga kudus. Keluarga kudus. Tiga dari bawah. Oh, oke. Okay. Ketemu. Terus apa lagi? Pastorannya. Pastoran. Keluarga kudus. Gabriel. Kudus. Ruang saksi.
Kudus. Warga Kudus, warga Kudus. Itu agama umat mengikuti perayaan liturgi adalah apa? Panti umat. Betul enggak ya? Oke, sekarang nomor 3. Betul? Yeay, ayo terakhir. Tiga. Baca sendiri. Bangkok kor terdapat di sisi kanan. Aku sih. Ya, saya. Betul? Yeay. 4,8. Yip, hura. Yeay. Wipit. Oleh. Ketidakpantasan dan penyesalan yang mendalam. Betul semua. Betul semua. Ini kecil gulung atau tali. Masuklah. Oke, kita cek jawabannya ya. Hore. Yeay. Hore. Patrick senang-senang, semua senang sekali. Iya. Semangat. Bunda Maria ya, titik-titik. Kobar. Ketika menerima kabar titik-titik dari mana Gabriel? Gembira. Kita lihat ya. Yeay, mana suaranya, yeay. Ingat-ingat. Cepet-cepetan ya. Ya udah ingat-ingatkan tadi. Ayo. Nomor 15 sama 11. 14 sama 11. Nomor 11. Iya sama 11. Salah. 15 sama 10. 15 sama 10. Gambarnya tuh. Yang kesatuan. Ada gambarnya tuh. Ijin Uskup. Mau mengakhiri acara kita pameran liturgi dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus nanti sudah menyelesaikan acara pameran liturgi pada siang hari ini. Semua dalam berkat anugerah kasih-Mu sehingga semua acara bisa berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan, kami mengucap syukur atas pertolongan-Mu sehingga kami bisa mengerti selama mengikuti acara pameran liturgi, baik pengajaran oleh pengajar maupun game-game yang kami mainkan bersama. Tuhan, sebentar kami akan berpisah dari acara virtual ini. Tuhan, kiranya Engkau berkati kami masing-masing di rumah kami masing-masing. Kami berterima kasih kepada orang tua kami yang telah menemani, berterima kasih kepada pengajar yang menemani kami dan kakak pendamping juga yang mengajak kami bermain. Kami ucap syukur juga ke dalam kasih-Mu semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Kami yang lain juga dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sekalinya, Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Boleh keluar. Semuanya. Terima kasih. Terima kasih.